Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Waalaikumsalam. Hari ini kita ada satu delivery baru sampai. So kita nak buat unboxing lah. Bersama kita ada special guest hari ini. Asia Road Racing ni champion. Champion lah eh. Champion. Azlan Shah Kamarul Aman. Betul? Betul. Lepas tu kita ada Supermoto Champion. Supermoto Champion. Habis sikit. Enjoy. Mewakili Triple A Garage akan buka delivery ni lah, parcel ni lah. So parcel ni aku bagi berdua. Kita ada untuk AGS, Abang Masikal. Dan juga kita ada untuk motor. So kita mulakan dengan motor dulu lah. Motor dulu. Silakan. Apa ni Joy? Nampak panjang ni. Panjang aku rasa. Tak tahu lah rantai kot. Dekat. Dekat kita tahu lah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita buka dengan diri ke boleh? Kita boleh buka diri, boleh. Ya, ada satu lagi. Olin sini, Olin. Jeng. Luar and ready. Dalam Olin dia lain sikit. Ya, umpama luar bata-bata, dalam ada tegalun. Terus dia ambil jekap. Ada surat. Surat dari Olin. Bismillahirrahmanirrahim. Jeng. Dang, buku baik ni. Ni fok apa ni? Cerita sikit lah. Macam kali ni. Panjang kan? Haa. Sekadong pergi pakai kot. Sekadong pergi pakai ni. Sekadong pergi pakai berat ni. Ini. Kita depan hit ni sikit kat ni boleh? Haa kan? Haa. Color dia. Ni confirm terbaik guys. Ini pun color dia gold eh. Extension dia. Confirm terbaik. Okay. Ini TTX. Tak sure untuk Supermoto. Tak tahulah Supermoto dia keluar ASCII pun dah WP. Okey, tempat number dia. Dah keluar WP tapi dia orang nak juga tukar Olin. Mungkin Olin cantik dan lebih baik untuk anda ni. Joy, Olin dah memang terbukti sebab mana-mana kan. Race pun dalam dunia ni banyak yang pakai Olin. Walaupun WP cuba untuk bersaing dalam dalam industri racing ni, tapi tetap Olin juga yang pegang kan. Sebut je Olin. Semua orang tahu. Budak kecil pun tahu Olin. Ini adalah dia untuk motor lain lah. Lain. Ni suspension ni dia untuk one step ahead orang lain selalunya. Olin. Suspension ni untuk apa je? Suspension ni untuk Supermoto. Supermoto FS 450 2021. Model baru ke? Model baru. ASCII lah. ASCII. Dia punya yang dah ready kat motor pun memang dah spek Supermoto. Tapi diorang tukar, nak tukar ni juga sebab ni lebih lebih menarik, lebih baik. Sultan-sultannya. Saya suka Olin sebab Olin senang sangat nak setting. Senang sangat nak cari, nak buka pun senang. Semua buat nak senang. Orang tengok Olin orang takut, tapi Olin yang paling senang daripada lain-lain punya suspension. Okey, tu baik. Saya rasa ada lagi satu. Jadi terpasang kita ambil gambar eh. Ada lagi satu, yang ni pula. Okey. Yang ini. Ini kita bagi line lah. Okey. Insya-Allah. Ada lagi satu guys. Yang ini pun baru sampai, rasanya ni macam kaki belakang dia. Tapi cuba tengok apa dia. Okay, sini. Oh. Tak
sama kat luar Andrani dalam Oli. Tapi dia orang ni adik-beradik je. Muskil aku kenapa luar kotak Andrani. Dia orang adik-beradik je kalau korang nak tahu. Mesin-mesin Olin pakai untuk speech korang punya subscription semua yang kebanyakannya, bukan kebanyakan, semua yang mesin Andrani. Kau adik-beradik. Depan belakang ke? Depan belakang lah. Masya Allah. Maknanya depan belakang. Kau kena doa lah. Doa lah kau. Ya Allah, tak aku bagi aku depan belakang. Kita dekat sekarang. Ui, ini tak tahulah. Hanya rider je yang tahu bila dapat pakai benda-benda macam ni. Ui, memang boleh pergi lagi laju lah, senang cerita. Tak ada lock lah atas ni. Oh ni lock kan? Dia siap buat lock je kan ni. Memang baik lah. Tak sabar nak pasang. Ni model tahun bila ni? Tahun ni lah? Sama juga. Yang ni pun model baru. Ni paling latest punya. Tersendam market lah eh. Sepur motor punya, dia punya pasal sepur motor dia tak ada tabung yang ada hose tu. Jadi dia orang buat macam ni. Dia orang punya kat sini pun dah dapat gempak abis. Compression ni. Dia punya setting kat sini. Ni ada, ada untuk low speed dengan high speed. Compression. Aku dah tak ada apa dah. Aku punya poker dah kat lain dah ni. Tengok ni nampak. Nampak. Memang detail lah dia punya hasil dia, kerja dia. Barang baik babe. Olin guys. Inilah nak beritahu. Kalau korang beli suspension Olin ni, korang tak biar rasa rugi lah. Sebab apa tau? Korang beli pakai sampai bila-bila. Dia rosak kita beli servis. Semua benda lah kita boleh buat dengan suspension Olin ni. Korang tak nak pakai, dah tak ada motor, korang boleh jual. Orang kan beli ni. Mana dia nak jumpa babe barang-barang second hand. Kita orang beli second hand ni pun jauh. Kalau korang nak tahu. Main special. Kalau nak tunggu baru tahun depan. Tahun depan. Tahun depan. Tapi dia like new lah. Dia baru pakai sekali je. Andrani ni orang kan buat. Baik. Ini dah tune by Andrani ya. So special. Semua ni dah tune by Andrani. Olin's component. Tapi dah detune untuk Andrani. Dah pakai dyno machine. Dah pakai spring test machine. Semua dia test lah. So ada computer data semua lah. Dah tahu setup. Dah tahu setup lah. Dia tanya. Tanya saja tadi. Rider dia berat berapa kilo, motor apa, apa cara riding style macam mana. So kita kena explain kat dia orang dengan setting lah. Aku tak pernah tahu Najib punya riding style macam mana. Tak pernah nanti kita tahu. Tak pernah tengok dia buat. Okay, last kali satu kotak ni. Ini kita beritahu lah, ini kotak askar dia punya. So hari ni kita combine lah macam tadi. Mula-mula kan kita cakap kat video ni. Kita combine TA dengan AGM. So AGM ni barang pun sampai. Kita buka sekejap. Tak banyak ni, sikit je. Super Moose guys. Yang mereka ni Super Moose. Ni adalah tyre insert. Ni macam motor kat lain. Dia masuk dalam bin. Aku nak satu, basikal aku tak ada ni. Untuk apa? Untuk tak nak bagi bila dia bocor. Kita boleh low PSI, low pressure. Kita boleh run as low as 0 PSI. So kalau kau langgar akar, kau langgar batu, kau tayar kau tak rosak lah. Rim pun tak rosak, rim tak rosak. Ni most important thing, rim. Rim contact punya ni, kita boleh run. Still boleh carry on dengan kita boleh keluar balik lah. Kalau setengah dulu pencet nampak kau tolak sekarang kan. Ini tak, ini kau boleh kayu. Ada stiker banyak guys. Siapa beli saya bagi stiker eh. Ke under ni. Baik lah. So ada few kat sini. Ada juga produk baru sampai. Mahal ni kalau nak pasang hari. Ni pasang upah dia dalam RM30 saya ada. Okey. Harga dia? Harga dia dalam RM300 satu. Oh, dia ada saiz juga eh. Ada saiz semua eh. Saiz tu according kita punya tayar punya lebar lah. Maksudnya kalau contoh semua ni lebih kepada cross country lah basikal. Oh, ni Andrani eh. Ada ni. Country ni lebar dia dalam 1.9 mm. Yang ni medium untuk enduro punya tayar lah. Large ni untuk downhill. Okay. So yang ini adalah Pro Impact. Pro Impact ni adalah
dia satu material macam sponge, kita letak dalam suspension ni kat sini. So kita reduce dia punya air damping dia dalam tu. So benda ni dia kenyal. Ada banyak color juga. Banyak size apa ni, material yang beza. Dia punya bentuk dia bentuk apa ni. So mana yang kekenyalan dia terbeza. Dia bagi kita nak Pilihan lah. Nak keras ke nak lembut. Betul. Dan benda ni dia tak serap minyak. So dia bila dicampur dalam minyak, dia masih stay as in a correct form. Dia tak adalah kecut under pressure. Dia macam tu je. So reduce lah air dalam kita punya cartridge lagi tu. So boleh jadi lebih sedap riding dia. Tak banyak guys, ada few. Nanti kita beritahu berapa harga dia. So seterusnya, wah, kita dapat satu lagi. 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, dia memang tu fork. Fuh, aku ni ada ni. Memang tu fork. Kayak nak masuk ni. Tapi ni besar. Aku rasa basikal punya kot ke motor ni. Nanti kita check dia punya tu. Basikal kot. Jom. Basikal. Dia pakai 3M ni. So yang ini only Pro Impact. Ni dia bagi sampel. Ni Pro Impact model baru. Beli dapat pergi. Yang ni untuk pelbagai saiz lah. Untuk Fork 32, 35. Ni untuk apa? Isover? Sama juga untuk shock. Sorry, untuk Fork. Untuk Fork sama macam ni. Tapi ni yang dia tak bottom. Dia tak bottom. Dia bottom pun dia same lah. Boleh control dia punya angin. Banyak mana nak taruh, banyak mana nak main. So boleh main, boleh control lah. Ini produk baru. Ini special guys. Okay, ini adalah tubeless repair kit. Kita buka satu. Ini buka kat gue. Tubeless repair kit. Ini kalau motor, kita pakai cacing yang cucuk kan? Basikal pun sama. Basikal pun sama. So dia masih jarum. Dia ada cacing, dia ada getah kat dalam tu. Tayang tu dah lancet. Dia komplit. Oh, dia kecil pun senang bawa tu. Kecil lah. Boleh masuk dekat mana so, simpan. Kalau orang Melayu kita panggil ni cacing lah. Cacing. Cacing lah kan. Orang motor, budak motor pakai wipe, tahu ada cacing. Kan. So, cara dia terbuka ni. Terbuka cacing. First, kita dulu. Kita cocok dulu dekat mana lubang tadi tu. Okay. Lepas tu, alih ni tukar perlahan pula. Tukar belakang ni ada jarum. Ada jarum. Dia ada lubang kat tengah. So masuk cacing tadi tu kat dalam tu. Kat dalam ni kau cucuk atas kau. Cukup keluar lah. Nanti cacing tinggal kat layar. Itu kau caw lah. Betul? Baik, betul. Jadi ringan. Benda dia kecil ringan dia. Ringan. Dia kata as light as feather. As light as feather 25 gram saja guys berat dia. So tak berat lah kan? So boleh letak dalam bag. Dia bagi 2 set Dia memang kecil. Dia bagi senang bawa. 2 set cacing. Takkan tayar korang asyik bocor ke? Cacing nanti kita cari lah. Berapa harga jual? Harga jual tak pasti. Tapi dalam harga jual mampu milih lah. Aku tak tengok lagi. Kita harus lupa nak check kan? Tapi mampu milih lah. So itu sajalah untuk hari ni. Nanti kita lagi kita tengok kalau hijau sempat kita pasang FS 450 punya suspension. Sempat. Nanti kita akan edit video ni, kita akan tunjuk macam mana motor tadi punya setup. Lepas tu kalau Azlan bermurah hati nak belanja kita naik motor tu, tunjuk sikit-sikit dan kita tengok sekali. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.